Hasil lengkap, perempat final, Denmark Open 2024, hari Jumat, 18 Oktober. Di perempat final tunggal putra, Alex Lanier berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yew, dengan skor 21-18, 15-21, dan 24-22, dalam durasi 1 jam 20 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putra, Alex Lanier akan melawan Koki Watanabe. Rekor pertemuan 1-1. Dan Kenta Nishimoto akan melawan Anders Antonsen. Rekor pertemuan 4-9 untuk keunggulan Anders Antonsen. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Cina, Jia Yifan, Li Wenmei, dengan skor 21-9 dan 22-20 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, akan melawan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Rekor pertemuan 2-3 untuk keunggulan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Sementara itu, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi, akan bertemu Baekhana, Lee Sohee. Rekor pertemuan 0-6 untuk keunggulan Baekhana, Lee Sohee. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Inggris, Ben Lane, Sean Fendi, dengan skor 21-15 dan 21-19, dalam durasi 39 menit. Di perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Kitinupong Kedren, De Capol Puafaranukroh, dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-12, dalam durasi 53 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan Chen Boyang, Liu Yi. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Sementara itu, Fajar Rian akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan 3-4 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di perempat final tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil menang atas pemain Singapura, Yeo Jia Min, dengan skor 20-22, 21-11, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain India, Pusarla V. Sindhu, dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-9, dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, An Se-yong berhasil menang atas pemain Thailand, Supanida Kathethong, dengan skor 12-21, 21-10, dan 21-12, dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, An Se-yong akan melawan Gregoria Mariska Tunjung. Rekor pertemuan 8-0 untuk keunggulan An Se-yong. Dan Putri Kusuma Wardani akan melawan Wang Zhiyi. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Wang Zhiyi. Di perempat final ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari unggulan kedua, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 11-21, 21-17, dan 19-21, dalam durasi 57 menit. Di perempat final ganda campuran, Kim Won Ho, Jong Na En, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Yang Po Suan, Hu Ling Fang, dengan skor 25-23, dan 21-14. Dalam durasi 46 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Perancis, Tom Gickwell, Delphine Delrue, dengan skor 21-11 dan 21-16, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan Tang Chunman, Teing Suet. Rekor pertemuan 1-1. Sementara itu, Kim Won Ho, Jong Na En, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di pertandingan lainnya, Wang Zhiyi berhasil mengalahkan Michelle Li dengan skor 21-17 dan 21-11. Tang Chunman, Teing Suet, berhasil menang atas pasangan Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelund, dengan skor 21-18 dan 21-13.
Chen Boyang, Liu Yi, berhasil mengalahkan unggulan keempat ganda putra, Aron Chia, Soh Wei Yik, dengan skor 22-20 dan 21-15. Kenta Nishimoto berhasil mengalahkan Wang Hongyang dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-18. Dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, berhasil mengalahkan Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 21-17 dan 22-20. Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan Pear Li Tan, Tina Ahmura Litaran, dengan skor 22-20 dan 21-19. Anders Antonsen berhasil mengalahkan Li Shifeng dengan skor 12-21, 21-8, dan 22-20. Koki Watanabe berhasil menang setelah Lu Guangzu memutuskan untuk retired. Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen berhasil mengalahkan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi dengan skor 13-21, 21-14, dan 21-18. Dan Baek Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong, dengan skor 21-17 dan 21-9.